berdasarkan aplikasi yang kami punya, ditelusuri ternyata nama yang ya Pak, permisi, terkait adanya gugatan cerai dari Wina Natalia terhadap Anji atau Manji, Anji Drive, apakah betul terdaftar di Pengadilan Agama Bogor, Pak? Cibinong. Baik, berdasarkan aplikasi yang kami punya, ditelusuri ternyata nama yang ditanyakan sudah terdaftar per hari ini, didaftarkan oleh istrinya, ya, mengajukan gugatan cerai secara online dengan menggunakan kuasa hukum. Oh, menggunakan kuasa hukum ya, dengan tidak sendiri ya? Menggunakan kuasa hukum, ya. Jadi karena daftarnya hari ini, mungkin beberapa hari ke depan baru ketahuan hakim dan akan jadwal sidangnya. Itu hanya gugatan cerai atau ada hak asuh anak atau seperti apa, Pak? Ya, kalau dibaca dari judulnya gugatan, hanya gugatan cerai saja. Gitu ya. Jadi itu yang bisa kami informasikan. Tapi apakah ada alasan lain, misalkan prahara rumah tangga ribut-ribut atau apa gitu, Pak? Ya, itu sudah masuk ranah persidangan ya, jadi belum bisa kami sampaikan. Nah, Pak, kenapa mendaftarkannya di PA Cibinong, Pak? Ya, karena kalau dilihat dari alamat ya, dia bertempat tinggal di Gunung Putri, berarti masuk wilayah Cibinong. Pak, untuk penentuan masa sidang biasanya berapa lama sih, Pak, dari pendaftaran e-court sendiri? Sebenarnya hitungan hari sih ya, tapi sore ini mungkin belum atau nanti sebentar lagi atau besok lah mungkin baru ketahuan gitu ya, untuk siapa majelisnya dan kapan hari sidang. Nah, untuk sidang proses perdana sendiri biasanya apa sih, Pak, tahapannya gitu, Pak, untuk sidang cerainya ini? Itu sesuai dengan aturan perdamaian ya. Majelis hakim atau pengadilan wajib mendamaikan. Itu. Berarti dua-duanya harus dipanggil, Pak ya? Iya, dua-duanya harus dipanggil. Ketika dua-duanya datang, malah bukan hanya perdamaian oleh majelis hakim, dilanjutkan juga dengan mediasi. Nah, Pak, biasanya wanita yang menggugat itu ada alasan tersendiri. Wina sendiri mencantumkan itu nggak sih, Pak? Mungkin di gugatannya masuk ya, dan itu pasti. Tapi kami belum bisa menyampaikan sekarang, itu sudah masuk kerana persidangan ya. Boleh tahu nomor perkaranya, Pak? Apanya? Nomor perkaranya boleh tahu, Pak? Mohon maaf, itu juga sudah ranah persidangan ya. Jadi belum bisa kami informasikan. Tapi sekali lagi menegaskan, berarti betul, Pak ya, adanya gugatan cerai ya? Betul, atas nama Wina ya, berarti istrinya, melawan Erdian Aji Oriantoro ya. Sudah terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong.